Welcome back to my channel. Cayas, guys, kali ini guys aku bakal tutorial gimana sih cara mengganti warna asap jetpack. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, warna jetpack yang aku bilang itu asapnya itu dari das yang kita pencet ya guys. Dasnya itu kan bakal keluar asap-asap. Nah, kan warnanya itu-itu terus kan jadi kayak bosan gitu kan warnanya itu aja. Nah, cara ganti warnanya itu mudah banget. Nah, kalau kalian ingin tahu ikuti aku ya terus. Nah, jadi langkah pertama ke menu color edit, item edit. Terus kalian props ya, item ke props. Terus kalian pencet furnitur. Nah, kalian cari aja ya Zabuton. Kalian udah tahu lah Zabuton mana deketnya C gitu. Nah, kalau udah Zabutonnya ini aku akan ke atasin ya. Kalau udah seperti ini ya guys, kalian tinggal duduk aja. Nah, kalau udah seperti ini, ke menu color edit lagi, Zabutonnya, kalian terserah mau beri warna apa aja ya guys. Misalnya aku mau warna kuning dulu ya guys, ini percobaan dulu. Nanti kalian bisa lihat hasilnya. Aku bakal tunjukin hasil warna lain ya, selain warna kuning. Nah, 1, 2, okay, 3. Wah, kuning guys. Tuh, kalian bisa lihat kan, yang tadi itu kan warnanya agak pink gitu. Nah, kalau ini warnanya ganti guys. Nih ya, kalian bisa lihat deh. Aku kebawain. Nah, ini deh. Das lagi itu warnanya kuning terus. Jadi, kalau kita mau kemana-mana, dia tuh warna kuning guys. Nah, kita coba yuk warna lain ya guys, selain warna ini aja. Pertama, kita seperti ulangi sekali lagi ya guys, kayak gitu. Nah, kan pasti udah tahu lah, kalian terserah mau pilih warna apa aja. Kalau aku mau coba warna merah yang agak pekat sedikit. Dan kalian bisa lihat hasilnya dulu ya kan. Nih, aku kebawa ya. Nah, ini deh, ke atas sedikit. Nah, ini kalian udah bisa lihat ya. Ini pas udah jetpack gini ya guys, aku bakal das ya. Das dan das lagi. Terus lihat guys, itu merah dong warna asapnya gitu, asap jetpacknya. Nah, ini dia hasilnya guys. Cuman pakai Zabutton dan tinggal diberi warna aja. Kalian bisa ngubah warna asapnya. Misalnya mau merah, kuning, atau ungu. Terserah kalian ya. Nih. Ya, terus quicknya. Wih. Dan itu dia hasilnya ya guys. Kalian bisa lihat yang tadinya tuh warnanya cuma pink aja, satu warna doang. Sekarang bisa warna lain selain pink, seperti kuning, merah, atau kalian bisa coba warna lain. Nah, kalau kalian pengen coba ya. Nah guys, itu tadi kan mudah banget kan. Cuma tinggal pakai Zabutton aja diberi warna, itu gampang banget ya guys. Cuma perlu satu langkah doang. Nah, sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi guys. Bye.